Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alu cerita sinetron Cinta Setelah Cinta, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Dan sebelum juga, mari kita doakan semoga sinetron Cinta Setelah Cinta bisa berada di rating teratas terus ya guys. Amin. Dan alur ceritanya pun semakin seru lagi. Nah guys, seperti bisa kita lihat di episode sebelumnya, alur cerita pun semakin seru. Bisa kita lihat di alur cerita, si pelakor yaitu si Ayu yang menyebalkan tersebut, kehidupannya pun semakin sengsara setelah kehadiran mertuanya yaitu ibu almarhum Ilham. Apalagi ya guys, seperti bisa kita ketahui, akhirnya mertuanya tersebut telah mencurigai ada hubungan gelap antara si Ayu dan lelaki yang bernama Nico, yaitu suaminya Starla. Setelah ibu almarhum Ilham tersebut mendengarkan cerita dari Tio, kalau si Ayu sama Nico sama-sama memakai baju yang berlumpur saat pulang ke rumah. Ditambah lagi ya guys, kecurigaan ibu almarhum Ilham pun semakin kuat kalau si Ayu diam-diam mendonorkan organ tubuh Ilham kepada si Nico tersebut. Lantas bisa kita pastikan setelah mertua Ayu tersebut mengetahui kebusukan si Ayu, otomatis ya guys, di episode malam ini dan di episode selanjutnya, mertua Ayu pun akan terus menyelidiki apakah benar atau tidak wanita busuk tersebut berselingkuh dengan seseorang yang bernama Nico. Padahal si Ayu tersebut sudah mempunyai seorang suami, yaitu Ilham. Tentunya alur cerita pun akan semakin seru lagi di episode malam ini dan di episode seterusnya, karena penonton pun akan dibikin senang ketika melihat mertua Ayu sangat ketat mengawasi gerak-gerik busuk serta licik si pelakor itu. Dan semoga saja ya guys, di episode malam ini mertua Ayu mendapatkan bukti yang sangat kuat kalau si Ayu telah berselingkuh dengan lelaki yang bernama Nico. Nah guys, siapa yang sangat setuju kalau ibu almarhum Ilham membongkar perselingkuhan si Ayu tersebut bersama Nico? Silahkan komen di bawah ya guys. Nah, di alur cerita selanjutnya kita pun bakal disuguhkan dengan alur yang sangat seru lagi. Beda halnya dengan si pelakor Ayu yang semakin hari semakin sengsara dan semakin mendekati ajabnya setelah kehadiran mertua serta kembaran Ilham. Namun di sisi yang lain ya guys, kehidupan Starla pun perlahan demi perlahan makin membaik. Pasarnya, Starla pun makin tidak sadar kalau Arya semakin perhatian kepada dirinya. Di saat Starla, hatinya hancur berantakan oleh si Nico. Ketika mulai sangat yakin kalau suaminya tersebut berselingkuh dengan sahabatnya sendiri, yaitu si pelakor Ayu. Nah, di episode kali ini juga Arya pun akan memberikan kejutan lagi kepada Starla dan Nila. Lagi-lagi ya guys, Starla pun dibikin sangat bahagia oleh perlakuan dari Arya itu. Apalagi Nila pun makin dekat dengan Arya. Tentunya ya guys, di episode malam ini dan di episode selanjutnya kita pun berharap kebusukan si Nico cepat terbongkar oleh Starla dan keluarga, supaya hidup Starla makin bahagia. Nah, siapa yang sangat setuju jika nantinya si Nico dibikin patah hati melihat ternyata Arya dan Starla saling mencintai? Silahkan komen di bawah ya guys. Dan bisa kita pastikan juga jika si Nico mengetahui kalau Arya jatuh cinta kepada Starla, si Nico tersebut bakal menyesal karena telah mengkhianati cinta sucinya Starla dan malah berselingkuh dengan si pelakor Ayu. Nah guys, cukup sekian dulu alur cerita kali ini dan jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya hanya di TV kesayangan kita SCTV 1 untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.